ini saya sedang berada di Mall Cimanggis Square. Suatu hal yang jauh berbeda dari mall ini adalah sekarang tuh udah sepi banget. Matahari gak ada. Jadi ini di lantai 2 aja sisa ini nih. Tempat mainan doang. Tempat mainan anak-anak. Sisanya udah tutup semua. Cuma ada Happy Kid. Happy Kiddy doang. Yang lain udah gak ada nih, tempat makan, tempat makanan udah gak ada lagi nih. Aduh, ini ingat 3 tahun yang lalu suka makan di sini. Aduh, enak-enak nih, di sini ada teh poci. Ini empe moinya nih, aduh enak parah nih dulu nih. Sekarang udah tutup. Ini chicken katsu bento nih. Harganya juga gak terlalu mahal nih padahal. Kalau dibanding Hokben mah enak dah pokoknya dulu nih. Sayang banget harus tutup. Mulai sepi tuh pokoknya sejak pandemi corona. Ini tempat Electronic Solution. Nah, ini barang-barang elektronik lah. Nah, yang ini Time Zone nih. Ingat banget dulu. Nah, yang belah sini nih Matahari. Nah, ini di bawah nih dulu sering ada acara nih, sering banget. Ini juga eskalator udah mati. Ini panggung dulunya, panggungnya lebih gede dan rame banget deh. Sering ada acara, ada pentas nyanyi, nari. Ini Happy Kiddy tutup juga, udah dimati nih. Di sini Solaria masih bertahan. Nah, yang ini dulunya nih rame banget nih, Hypermart nih. Entah kenapa padahal lumayan laku nih. KFC masih ada. Ini toko pernak-pernik cewek nih, Julian Potts. Ini tinggalin doang nih, Solaria, Julian Potts, KFC sama udah itu aja. Hoti Boy juga udah tutup. Sama Awe nih masih ada. Ya beginilah Mall Cimanggis Square saat ini yang makin cemaskan. Sekian dulu videonya, saya harus pulang lagi. Oh, ini Jeko masih ada nih. Ini juga karena lokasinya di luar kali, sepi juga, nggak ada yang makan. Padahal dulu ramai banget. Cuma satu ya. Ingat banget, aduh 3-4 tahun yang lalu nih makan di sini, aduh rame banget. Kangen banget kadang kehidupan tahun-tahun 2018, 2019 sebelum ada corona yang mengacau. Oh, di situ dulu apa ya? Dulu ada Esteller 77 juga udah enggak ada. Ini doang nih dari depan. Ada lagi. Saya mau nunggu Mini Arta Bogor. Oh iya, tadi infonya tuh ada tiang listrik di Keong jatuh. Semoga bisnya bisa lewat.